Assalamualaikum rekan-rekan Cengkareng Timur Channel. Kali ini saya akan unboxing produk mikrofon dinamik dari AKG D5. Bentuknya seperti ini. Casing apa? Paket itu saya buka ya. Ini seperti ini boxnya, masih segel plastik, ada stiker dari importir. Nah ini ada dari MSI, ada ini AKG D5 ya, di stikernya tertulis dan ada barcode nya dikirim. Ini merupakan produk dari AKG D5 series mikrofon dinamik buatan Austria, cuman made in China, original ya rekan-rekan semua. Ini bisa dibuktikan paketnya masih utuh. Ini isi dalamnya ada mikrofon, nanti dapat case, dapat handle mic-nya, stand up mic, stand mic ya namanya. Nanti kita akan buka isinya. Dalamnya ada apa aja? Nih unitnya, rekan-rekan. Bentuknya seperti ini, ada stiker di sini AKG, di bawahnya serisnya D5. Di sebaliknya ada tulisan made in China ya. Ini tipe yang tidak ada switch on off. Jadi saat dicolok ke perangkat audio dia langsung on. Nah, sekarang kita buka ya kepala dari mikrofon ini. Seperti apa sih penampakannya? Ini kelihatan ada barcode, ada kabel biru dan merah. Ini penampakan dari mikrofon AKG D5. Dia seperti ini penampakan fisiknya. Cukup sekian untuk ini. Nanti kita lihat ada apa dalam box selain unitnya. Di sini ada mic, handle buat stand, ada tas atau lebih tepatnya dompet, ada stiker AKG, ada manual booknya, ada spesifikasi teknis, super kardoid ini ya penampakannya. Satu lagi, kartu garansi AKG tergantung importirnya. Untuk Indonesia ada MSI, ada siapa satu lagi lepasnya seperti itu. Nah, gimana saya membelinya? Saya membelinya online dengan di Tokopedia. Nih penjualnya, harganya ya belum ongkir tuh. Di sini tertera 1.575.000. Belum berubah nih spesifikasi teknis, menerangkan bahwa ini adalah produk original, terus ada super kardoid, seperti itulah kelas mikrofon original. Dan kelebihan-kelebihannya bisa dibaca di spek teknis, saya sendiri kurang mengerti. Nah, sekarang saatnya kita tes ya. Saya tes instalasi di masjid karena memang dibeli untuk dimasukkan di masjid. Ini ada mixer merek Yamaha. Masukkan kabelnya. Masukkan kabel Canon SLR ke bagian mic-nya. Lanjut kita switch on listriknya. Karena ini di audio sistem masjid, sudah ada mixer, sudah ada amplifier buatan toa. Kita cek nanti suaranya ya.
cek satu, cek bagus. Cek satu, assalamualaikum. Cek satu, cek satu. Cek satu. Ini lagi cek posisi speaker masjid ini pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.